kalau tidak dilakukan. Nah, setelah read aloud, apakah nanti suruh ngerekam atau tidak read aloudnya itu? Gitu. Loh, kok dihapus malah? Belum. Itu betul itu, Iya. cuman dikasih perintah ini suruh apa di sini nih ya, ya. Nah, kayak gini, structure representation itu, ini kan ada informasi, anaknya disuruh apa di situ? Apa suruh membaca? Apa atau apa gitu ya. Jadi, kalau kalau dibiarkan gitu kan, ini, ya. Nggak tahu mereka apa yang harus Oh, dilakukan. berarti kan harus di-guide ya, sir, ya. Loh, iya, maksudnya ada gitu, tapi suruh apa di situ? Apakah betul di situ ada anuan suruh baca atau nggak suruh baca? Kalau nggak disuruh baca kan ya, terus ini figuran lah itu dia muncul ini tapi nggak jelas gitu gitu ya. Nah, harus harus ada peran yang harus di ini kan yang dilakukan oleh teks ini jangan sampai tidak ya terus nah ini writing adalah untuk menyiapkan itu ya untuk Teks untuk menyiapkan direspon oleh writer. yang tadi, presentasinya tadi. Iya. Ya, Pak. Complete the sentence in the correct form. You on the, you up. Bagaimana itu maksudnya? Ini complete the sentence below with the correct form of the verb and a sentence ending form below. Di sini apa lah ini? Di sini. Ayo. Ayo gak harus ayo kan ada teman siapa ya, oh ya Sri tapi di rumah sakit tak bisa terus Iya, lagi lagi juga di dalam. Iya. iya terus apa satunya lagi tadi Lilia lagi PPG. oh iya nah itu maksudnya apa ini yo maunya yo yang itu ya apa ya complete the sentences below gitu ya orek. Padahal chapter ini itu kan tujuannya kan tadi di atas itu kan anu menjelaskan company profile ya. Benar. Maunya di sini ngedraft company profile gitu dah Iya. sebelum presentasi itu ya. Membuat company Nah, berarti profile. harusnya jangan writing, drafting your presentation gitu. Oh, gitu. Drafting your presentation of apa? Tadi oh, apa jadi di depan itu company profile gitu. Jadi seperti itu dan isinya bagaimana ngedraftnya itu apakah di guide satu-satu gitu ataukah bagaimana gitu ya kalau ini nggak jelas ini yuk bagi saya sih ya Ini ini maksudnya maksudnya kayak di di ini loh, complete complete, sorry. jadi Jadi kata kuncinya ini nah kalau melengkapi itu kan harus ada yang melengkapi. dilengkapi nah dilengkapinya di mana Iya. melengkapi dengan apa sih ya melengkapinya dengan apa? Jadi ini kan kayak kata kunci untuk buat company profile ini yang sensor. Jadi untuk trainee diharapkan bisa melengkapi kayak ini poin-poin satu on the proposed training project. Jadi Jadi apa yang apa bisa yang bisa dikembangkan dikembangkan dengan kalimat dengan dengan kalimat kalimat sensor oh, dengan ya, kayak tapi kan perintahnya enggak ini gitu ya. sih. Coba perintahnya complete the sentence below with the correct Salah form ya. of the verb. Nah, verb indeed. Terus yang dilengkapi di sebelah di gitu loh. Berarti Berarti yang kan ini gimana gimana ya? ya? Kalimatnya. Lo lah iya ya kami saya nggak ngerti itu maunya itu ya apa sih itu gitu loh dia itu Jadi suruh apa training diharapkan untuk membuat membuat kalimat kalimat dengan kata kata kunci kunci presisi precision ini, Sarah. nah kenapa nggak begitu jadi create sentences of tadi harus ditarik ke tujuannya ini tujuannya unit itu kalimat-kalimatnya kan unitnya kan apa tadi introducing company profile ya itu harusnya kata-katanya kata kunci dari company profile ya begitu introduction jadi enggak ini enggak jelas kayak gitu gitu Nggak, di sini maksudnya ini ini writing, jadi
training diadakan untuk bisa menulis atau membuat company profile ini dengan kata-kata kunci yang ini, Father. Oh, iya. Kegiatanmu itu harus mengarah ke tujuan. Nah, tujuanmu ya apa itu? Di unit yang ini. Di channel ya. Implementasi company profile. Nah iya. Nah, itu apa ya? Itu mengarah ke sana. Gitu. Tapi kan ya, dia download ini untuk yang chat-chat tadi kan dia diharapkan para trainee untuk bisa membuat ini company profile. Nah iya, kalau seperti itu ya apakah ini membuat company profile ini coba? You on the proposed training project, you up to date, ini company profile atau gimana? Oh, jadi Oh, jadi lebih lebih spesifik spesifik perusahaan perusahaan. ini ya, Sir. Iya sih, Iya. jadi apa anu nih, apakah kasih kata-kata kunci? Coba Kak dikasih informasi kata kunci dari perusahaan X berikut. Ya yang gitu, kasih informasi perusahaan Munir ya misalnya Munir apa apa Munir apa Exim ekspor impor ya misalnya apa berarti ya jadi apa establish tahun berapa anu apa dia suruh mau anu atau langsung kata kuncinya tahun so, mulai 7 misalnya tahun 80 terus apa ini sektor apa terus apa jadi ya suruh membuatkan ini draft ya ngedraft yang di sini adalah ngedrafting baru dari drafting mungkin mau apa menggunakan draft itu untuk langsung company profile lisan gitu Berarti berarti dari spesifikkan spesifikan lagi lagi ke ke perusahaan perusahaan gitu gitu ya, sih misalnya. Untuk kehati-hatiannya mereka. ya karena kan tujuan ini kan tujuan unit ini seperti itu ya. Nah, coba yuk, bawahnya lagi yuk. Structuring presentation. Oke, keep today. Nah, bagus kayak gini nih ya, ini latihannya. Oh, maksudnya dia hang on. Saya baru paham ini. Jadi, dia suruh ini melengkapi pilihan ini ke Pilihan, kalimat di bawahnya gitu iya dah. iya Oh, lah, perintahnya enggak gitu. susah lagi ini. Iya, Complete the sentence below with the correct form of the verb. Ini kan bukan harusnya. Perintah yang perintahmu gitu complete the following sentences with the apa phrases ya in the box misalnya ya ini phrases in the boxnya kasih A B C D terus yang di bawah kan nomor 1 2 3 kan tinggal nyocokkan today I will apa dimasukkan langsung jadi melengkapi pilihan dari yang sini ini jangan dot 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 tapi buat A B C D sehingga nomor satu itu langsung milih internet milih A B kayak gitu ya ya yuk. Ayo, bawanya lagi yuk. Writing lagi. Complete the sentence with the words in the box. I will be talking. Oh, okay. Masih writing, writing terus, terus, terus. Iya, dia ini kan tentang writing, Sir. Iya. Ih, bukan writing loh, Oh, kamu kan. bukan. Dia Loh, diharapkan tujuan lu tentang kan, tujuan menulis, lu Sir. bukan writing loh di unit ini. Tujuannya adalah, ya. Coba kembali ke Membuat tujuannya tadi kalau kamu nggak yakin. Ya, nah, tujuan pengembangan lu konten, gini. konten. Ya. Jadi memang maksudnya itu kan ngedraft Research untuk dulu secara company tulis profile. baru ngomong kan gitu jadi tidak Jadi langsung cuma ngomong tulis habis itu ya ngomong saja. ya presenting company profile using English ya. Presenting company profile lah maka online kan gitu online apa apa spoken gitu bukan written tapi dalam proses belajar nah, karena dia adult learners mulai dengan written saya mengerti maksud Ya, ya. Iya. Oke. Harus speaking itu, ya. Ini Oke. baru baru speaking. Work with your peers. Try to make your own opening. Nah, emang nggak jadi. Kenapa nggak yang di atas itu dipakai sendiri, disuruh baca gitu loh. Jangan buat sendiri. Yang di atas yang di atas atas ini loh. Kenapa nggak dipakai dulu gitu loh? Jadi recycle namanya. Jadi penting bahwa materi itu di recycle, dipakai lagi. Jangan hanya tampil sekali, harus diopo-opo materi itu. Muncul lagi gitu.
semacam kayak scaffolding gitu ya. Anu repetition, jadi dipakai lagi.